Anak yang mampu balas jasa kedua orang tua mereka. Bukan harta anak yang mereka inginkan. Mereka hanya mahu melihat anaknya berjaya di dunia, berjaya di akhirat, dan kasih sayang daripada mereka. Itulah kunci kejayaannya. Marang Prabu Kebunan Parang Skaper. Ini Along. Dalam IC, Faiz bin Osman. Along baik orangnya. Dia bekerja sebagai tukang kasut di tepi lorong. Pendapatan bulanan sebagai tukang kasut tak adalah banyak mana. Kata orang, kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Tapi Alhamdulillah, Allah beri cukup untuk Along dan ayahnya. Along tak kisah apa orang nak cakap. Yang penting, rezeki yang dicari itu halal. Bukan hasil daripada mengambil hak orang. Along tinggal berdua bersama ayahnya. Ayahnya mengidap penyakit amnesia sejak ibunya pergi buat selamanya. Dengan berniaga, dia boleh pulang bila-bila masa untuk menguruskan makan dan minum ayahnya. Dia yakin rezeki Allah yang beri, bukan manusia. Kadangkala ada sahaja rezeki yang tidak sangka-sangka. Ramai yang menyuruhnya mohon zakat. Tetapi Along ada prinsip dan falsafah hidup. Selagi dia ada tulang empat kerat, dia akan usaha sendiri. Bagi dia, ramai lagi yang lebih memerlukannya. Langit tak selalunya tinggi. Tanah yang dipijak tidak selalunya rata. Sampai satu tiga, dia beri uji. Ayah Along jatuh sakit. Doktor bilang hatinya membengkak. Kes rawatan bulanan hampir 900 setiap bulan. Along redha. Sesudah ikhtiar, pada dia Along berserah. Segalanya bermula di sini. Along dapat kerja. Gaji bulanan dapat tampung kos rawatan ayahnya. Kerjanya sebagai jaga di Giat Mara Kota Raja. Macam pantun dah. Di sini menawarkan kursus videografi kesan khas, grafik dan animasi. Along rasa tertarik untuk sambung belajar. Tapi niatnya terhalang mengenangkan ayah yang masih dirawat di hospital. Cari dalam tempat tak ada masalah. Tak ada. Okey. So dari segi preparation untuk alat, untuk meja semua okey eh? Okey. Peserta ramai tak? Okey. Nyanyian ni kita akan bagi pada tiga kategori. Satu staff, satu pelatih dan satu daripada blind spot studio. Semua kucing. Tepian pantai berdegup lagi tajam. Okey, sampai mana tadi? Dia cakap warna baju. Okey, ya, warna baju. So saya nak tunjuk apa yang telah dirancang, ya. Tepian. Kau lihat itu. Kau lihat itu. Ayah dan anak buat orang-orang sambil belajar dulu. Along jangan risau pasal kos rawatan ayah. Along pergilah sambung belajar. Ayah kau ni bila-bila masa Along dia jemput. Di perjalanan Along jauh lagi. Belajar Along. Tenang sikit bila ayah nak tutup mata nanti. Hari ni kita akan belajar berkenaan dengan script writing. Modul 4 ya. So saya harap semua bagi perhatian berkenaan dengan modul ni. So penulisan script ni kita tak perlu. Alhamdulillah, Allah memudahkan segala urusan.
Cik Nordin pengurus Get Mara Kota Raja izinkan saya bekerja sambil belajar. Siang belajar, malam jadi jaga. Tapi Cik Zafiq, apa kaitan cerita ni dengan tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial? Apa tanggungjawab sosial bagi Ash? Tanggungjawab sosial bagi saya menghulurkan bantuan. Setiap insan, ujiannya tak sama. Ada pemberian dan juga penarikan nikmat. Kedua-duanya tetap ujian. Sebagai insan yang punya mata hati, adalah satu tanggungjawab untuk saling melengkapi, memberi manfaat dan berkasih sayang. Mula dari kedua orang tua, sehinggalah satu umat dan juga makhluk lain. Jadi, apakah tanggungjawab sosial bagi anda? Ku tertunduk melihat langit, yang ku nampak adalah pelangi. Sebab beri ayah kasih sayang. Jika hari ini dia datang jemput ayah kembali, tiada apa yang ayah nak lu, melainkan anak yang soleh. Kat, cantik. Janganlah kau palingkan diri dari